Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jadi pada hari ini saya nak kongsikan beberapa cara untuk mengetahui kenapa kompresor kereta anda sentiasa hidup. Dia tak hidup dan matilah. Maksudnya dia sentiasa hidup. Ada banyaklah perkara-perkara ni yang jadi senang kata fairy tale gitu. Dia orang cakap ada masalah tu, ada masalah ni, ada masalah tu. Tapi selalunya ada satu je sebab, satu je sebab kenapa benda ni berlaku. Okey, pada video kali ni saya akan kongsikan kenapa dan perkara paling basic sekali untuk anda tengok. Jadi, jom kita tengok. Baiklah, jika kereta anda punya aircon sentiasa hidup, dia tak kisahlah sepanjang perjalanan ke apa ke, even waktu anda memandu pun sentiasa hidup. Perkara pertama yang anda perlu tengok adalah berapa pressure dekat dalam kereta anda. Yang perkara terbaik adalah check aircon kereta anda sewaktu aircon kereta anda hidup. Jadi ini adalah caranya, tapi saya tak buat tutorial penuh, saya hanya bercakap sahaja dalam video kali ini. Ini adalah pressure pada high pressure dan ini adalah pada low pressure. Anda perlu cocok pada aircon di kereta anda. Ini adalah mesin yang sepatutnya anda guna, alat yang sepatutnya anda guna untuk tahu pressure kereta anda. Setiap kereta adalah berbeza untuk tahu macam mana, bahagian mana yang nak cocok untuk high pressure dan low pressure. Untuk kereta ini iaitu Proton Satria 1.3, lokasinya terletak di bahagian sini. Di bahagian atas kompresor terdapat high pressure. Di bahagian tepi tu pula ada bahagian low pressure. Jadi anda perlu sambungkan kepada kepala high yang warna merah, kepala biru yang low pressure. Anda takkan salah masuk sebabnya ia berlainan saiz. Selepas anda cocok, anda perlu menghidupkan enjin. Kemudian anda perlu membuat bacaan pressure yang sepatutnya. Jika pressure ini yang berlaku pada gambar yang saya share ini, ini adalah bermakna aircon kereta anda kurang gas. Pada bahagian low pressure, ia lebih rendah daripada 30 dan pada high pressure, ia lebih rendah daripada 200 PSI. Itu bermaksud kereta anda sedang berada dalam keadaan kurang gas daripada sepatutnya. Jadi, apa yang anda perlu buat jika itu yang berlaku kepada kereta anda? Jika anda ingin menyelesaikan masalah ini, anda perlu melihat bahagian mana yang berminyak jika ia adalah berlaku pada kereta anda. First, anda perlu tengok pada setiap line aircon ini. Jika ada bahagian yang berminyak, ini tidak berminyak, ini tidak berminyak, dan semuanya jika tidak berminyak pada piping, besar kemungkinan kebocoran tersebut berlaku di komponen-komponen utama seperti kondenser, kompresor di belakang sana, cooling coil di dalam ni, ataupun pada valve pada cooling coil ada kat dalam juga. Jika komponen tersebut yang bocor, anda perlu menukar komponen-komponen tersebut. Tetapi cara yang terbaik adalah anda perlu cabut semua dan masukkan ke dalam air dan buat pressure test. Tetapi jika di bengkel saya, saya tidak menggunakan cara tersebut sebab ia memakan masa dan selain itu ia juga memakan kos yang lebih tinggi sebab ia memakan masa mekanik. Jadi apa yang saya guna adalah leak check. Leak check ni berbunyi seperti ini. Dan jika dia berbunyi laju, bermaksud ada kebocoran berlaku. Mari kita try. Pada sebelum ini, di sini adalah lokasi yang bocor. Tetapi saya sudah selesaikan dan tiada lagi kebocoran berlaku. Jadi, jika itu yang bocor, di bahagian mana jika ia berbunyi dengan laju, maksudnya anda perlu menukar bahagian tersebut sama ada o-ring ke apa ke. Dan jika
komponen kereta anda sudah melebihi 10 tahun dan anda tak pernah servis aircon langsung, dan itu yang berlaku, dapatkan sebuah kedai aircon yang anda yakin dengan kedai itu, dan anda perlu mencabut semua komponen dan kemudian tukar semua o-ring yang ada, semua gasket, semua o-ring yang ada. Kemungkinan besar semua o-ring tersebut sudahlah keras kejur. Ini adalah contoh o-ring yang sudah keras kejur. Walaupun dia sudah berwarna hijau, maksudnya pernah ditukar, ia sudah keras. Salah satu daripada ni boleh kita dengar bunyi krek-krek bila ditekan, dan ia juga berubah bentuk. Selain itu, ini adalah nipling ataupun kita panggil valve core. Komponen ini selalu berlakunya kebocoran. Di mana ia berada? Ia berada di dalam benda lah ini. Tapi kalau anda nak tukar, maksudnya anda kena keluarkan gas ke semuanya. Jangan tukar satu-satu, anda kena tukar dua-dua. Sebab kalau satu dah bocor, kemungkinan besar yang lagi satu tunggu masa je nak bocor. Kebocoran nipple adalah yang paling selalu berlaku. Jadi jika itu masalah yang berlaku pada kereta anda, just tukar benda tu dan tengok ni. Tapi ia selalunya memakan masa yang sangat lama, bukannya satu hari dia bocor terus, habis bocor terus. Jika itu yang berlaku, kebocoran tersebut perlulah sangat besar dan kita boleh dengar. Jika anda perasan ada bunyi yang macam gas bocor di bahagian dalam, anda letakkan telinga dekat sini, anda akan dengar bunyi gas yang yang keluar lah. Kalau itu yang berlaku, anda perlu membuat check menggunakan leak check. Okey, jadi kalau aircon anda kurang sejuk dan ataupun kompresor anda sentiasa hidup, itu adalah benda pertama yang anda perlu check, iaitu pressure. Jadi anda perlu check semua kebocoran yang berlaku pada sistem. Jika anda nampak kawasan itu berminyak, besar kemungkinan situlah yang bocor. Tapi kalau dia tak berminyak, dan bayangkan anda, kereta anda ni penuh dengan minyak yang leaking, jadi anda tak boleh nak search kat mana bocornya, kat sini bocor ke, ada minyak ke, sebab semua benda pun berminyak. Acap kalilah saya jumpa perkara tersebut. Memang banyak leaking engine tu sampai saya dah tak boleh nak cari dah. Even kalau saya pakai saya punya leak check pun tetap tidak boleh nak buat, sebabnya engine terlampau berminyak dan semua pun dia berbunyi juga. Okey, jadi itulah caranya kalau enjin anda bersih. Jadi kalau enjin anda tak bersih, apa yang anda kena buat adalah anda kena cabut semua komponen, cabut semua kompresor, check semua kompresor. Kompresor ni kalau kat ujung dia, kat ujung belah sini ni berminyak, itu besar kemungkinan kompresor anda bocor. Anda boleh tukar dia punya hujung tu saja, ataupun anda boleh tukar kompresor lain, terpulang kepada anda, ikut bajet anda. Dan jika anda rasa komponen anda ni semua okey, tapi jika ia tetap berlaku juga, kompresor anda tetap tak mati, kompresor ada banyak lagi sebab untuk kompresor sentiasa hidup. Contohnya anda punya sensor rosak. Sensor rosak boleh menyebabkan ia sentiasa hidup. Sensor tu berada kat mana? Sensor tu, temperature sensor berada dekat dalam cooling coil, dekat dalam ni selepas cooling coil. Ataupun anda punya resistor dekat sini rosak, sama ada dia sentiasa hidup ataupun dia sentiasa mati. Okey, tapi selalunya itu tak menyebabkan kompresor sentiasa hidup. Selalunya lah. Ada kes terpencil iaitu contohnya kancil. Jadi untuk anda yang memang tak tahu sangat pasal aircon ni, serahkan kepada yang pakar. Contohnya macam datang pergi ke bengkel saya. Pressure ni hanya kita gunakan untuk troubleshoot aircon, bukan untuk masukkan gas. Masukkan gas kita guna berat. Jika anda tengok kat dalam ni adalah berat. Kalau on kan, dia akan keluar berat. Jadi kita akan masukkan gas mengikut berat. Contoh kereta ni adalah 500 hingga 700 gram. Kereta ni hari tu saya masukkan 500 gram. Jadi kalau kat sini dia kena masukkan 500 gram, kita clearkan, baru kita masukkan, jadi 0.5 kilogram, 500 gram. Jadi itulah sebenarnya aircon, kena masukkan by berat, bukan by pressure. Pressure hanya kita gunakan untuk tahu apa masalah pada aircon tersebut. Saya akan buat video yang lebih terperinci lagi mengenai macam mana nak check kebocoran-kebocoran pada, jika anda boleh nak buat kat rumah lah. Dan jangan lupa subscribe, dan kalau suka video ni tolong tekan butang like.
saya cuba buat serelax yang boleh sebab saya tak pandai sangat buat video macam ni. InsyaAllah pada masa hadapan saya akan perbaiki video ni. Jika ada apa-apa komen, boleh tuliskan komen di bawah. Jika ada apa-apa soalan, tuliskan komen di bawah juga. Dan jangan lupa sharekan pengalaman anda kalau ada, tentang anda kena tipu ke. Sebabnya saya boleh selesaikan masalah anda. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.